Halo guys, kembali lagi bersama gue Kidi Vorzan. Dan hari ini gue mau summon satu banner yang ini kelihatan di kiri, Selic the Hill. Dan gue udah ngumpulin 66.000, kalian bayangin ini bisa berapa kali summon, bisa 100 lah minimal ya, 100 unit. Dan ini gue denger-denger bener-bener gimana ya, dia kayak Myrtle Vanguard yang kasih utility yang sangat powerful. Dan ini tier listnya bisa S lah ya guys. Dan ini bener-bener gue udah ngumpulin. Ini gue ada yang certificate yang single, summon dulu 5 kali. Let's go, tanpa lama lagi. Apakah dapat di, wah kalau misalnya dapat, oke, langsung bintang 5. Langsung bintang 5, oke. Tapi gue tetap mau abisin langsung walaupun udah gak ada guaranteed. Langsung abisin aja cepat. Berarti bisa summon 105. Tapi gue berharap jangan abisin karena masih ada banner yang gue tunggu-tunggu, yaitu Arnold yang alternate tapi yang nol. Wah, man, ini benar-benar banyak banget yang gue rela-relain gak summon yang banner-banner kayak gini. Karena ini unitnya gue udah ada, Palace, tinggal Palace ya, gak ada. Tapi yang banner-banner yang standar, apalagi karena gue udah punya yang tier listnya udah gede, kayak misalnya Surtur atau Thorn ya, itu gue udah punya. Jadi ya bisa skip banyak banner yang gak gitu bagus lah. Oke, yang sertifikat biasa yang paling cuma dapat yang bintang ini, bintang 5-nya ada guaranteed gak sih? Ih, ada Mulberry, Roberta, kenapa gue gak dapat? Ini gue mau dapat ini, Mulberry, karena kayak gue gak ada, Roberta juga gak ada. Let's go, man, let's go, headhunt. 10 langsung, ini udah summon ke 15. Apakah dapat? Oke, okay, gak dapat. Tapi ini Roberta dapat, tapi gue mau cari Mulberry bintang 5. Come on. Come on guys, come on, please. Let's go. Oke, okay, berapa bintang 5? Bintang 5-nya Liskarm. Oke, okay, enggak apa-apa Liskarm. Ya, tapi Liskarm gue udah dapat. Mulberry lah, Mulberry men. Ini udah 35, cepet banget ya gue. Oke, okay, saya sudah dapat Selic ke 35. Yes, gue bisa simpan lagi. Token gue ini bisa gue simpan lagi guys. Gila cuman. Ya oke, 35 sih ya lumayan hoki lah, lumayan hoki lah. Daripada waktu itu sama 60 gak dapet backpipe ya guys, itu lebih parah lagi emang. Oke, ini gue udah ada di Picos minus 1. Yes, gila gue dapet. Gila. Wah ini sih cakep bener dah Selic. Men, cakep banget men. Ini bahkan bisa gue langsung naikin guys. Langsung apa? E2 guys. Gue E2 langsung guys. Langsung E2 men. Aduh. Summon lagi gak ya? Summon lagi gak ya? Ini gue udah dapet berapa nih? Dapet satu doang. Gue gak dapet yang Mulberry cuy. Oke, okay. Oh ya buat kalian yang mau add gua silahkan Forzan 3005, tapi please yang sudah level 50 ke atas atau 100 yang udah ada support unit yang itu yang bagus ya guys. Kalau bisa matrok atau apa gitu guys. Karena gua butuh banget sertifikat plus butuh helper. Butuh helper kadang guys. Tapi ya sampai situ aja, thank you for watching. Memang ini video singkat, yang penting padat dan jelas tentang summon ya. Dan dapat pastinya harus dapat ya guys. Oke, okay, see you at the next video. Peace out.